Selamat pagi pemirsa, inilah Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Gema Tanjung. Pemirsa, Istana Kepresidenan memastikan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju akan hadir dalam sidang Kabinet Paripurna di Ibu Kota Nusantara. Sidang Kabinet Perdana IKN digelar pada Senin 12 Agustus mendatang. Pernyataan ini disampaikan Deputi Bidang Protokol dan Pers Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana pada Sabtu kemarin. Yusuf menyebut pihaknya telah menyiapkan penginapan yang akan digunakan untuk menteri bermalam. Nantinya semua menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono menuturkan, sidang Kabinet Perdana rencananya bakal digelar di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo akan berangkat ke IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Dalam rapat Kabinet Paripurna akan dibahas terkait persiapan upacara HUT Republik Indonesia, pengukuhan Paskibraka, pengarahan Presiden kepada para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan juga akan mengikuti sidang Kabinet Perdana di IKN. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.